Kita ada SMS di Prima eh. Ah, bacakan. Dari Nadia Kampung Mempelam, Mergong. Oh, Mergong. Katanya tahun 1997 saya tinggal di Taman Segar Ceras, Kuala Lumpur. Memang saya peminat Kak Prima. Dia tanya, terima kasih sayang. Dia tanya Kak Prima dah pencen ke? Dah, dua tahun. Dah pencen boleh tanya, dah kahwin dah enggak? Anak dua. Dan dari Aliza, hai Kak Prima. Hai. Katanya, selamat pagi bas mini, bas panjang, bas persiaran, limousine, duta kecil dan lain-lain adalah sinonim dengan Kak Prima di KLFM. Ya, Kak Prima. Rindu rasanya Kak Prima. Ya ke? Hari ni hilanglah rindu kan? Tapi hari ni tak ada lagi bas mini. Bas pendek, bas tak pendek, ada. Bas panjang je ada sekarang. Pendek pun ada. Kak Prima. Bas apa? Yang dulu punya pendek. Main loncat tak ada. Ada. Ada lagi. Ada. Semuanya ada. Cuma cara je lain sikit. Tapi saya suka dekat cara begitu kan. Maknanya orang yang pemandu-pemandu bas tu akan rasa macam seronok. Tapi abang-abang pemandu teksi, kakak-kakak pemandu teksi mesti marah bila kau tak saya sebut. Saya panggil dia orang duta kecil tau. Pemandu-pemandu teksi. Duta lah. Dia yang duta. Ya, kita tengok. Kak Prima tak cari langsung sudah mengangkat tau. Bukan kita panggil pilot tau. Naik teksi tak payah tambang. Pelancong-pelancong yang pertama kali datang ke Malaysia. Dapat informasi tentang Malaysia daripada pemandu-pemandu teksi. Boleh kerana dipanggil duta kecil. Kak Prima naik teksi tak payah bayar tambang. Itu saya kena cakap lah. Pasal muka tak kenal kan. Cakap saja dia akan. Ini suara saya kenal kata dia. Lalu dia matikan meter. Saya ingat dulu. Yes. Dia bawa sekali tempat dah penuh. Tapi nak kesini naik juga, masuk bonek. Baiklah. Kalau anda nak telefon, boleh dial sekarang 03-954-3-2000. Dan bercakap terus dengan idola radio kita. Kakak kita. Iaitu Kak Prima. Tanyalah apa-apa pun. Ya. Kakak. Sebentar lagi, kita ada info trafik yang terkini. Terus bersama kami di Sinar Pagi. I follow. Jadi kepada mereka yang merindui untuk pembukaan tu, tunggu kejap lagi. Mana dia orang tahu ya Kak Prima ya? 35 tahun you. 35 tahun you jadi baru 3 tahun. Yang sebelah sini baru 2 tahun. 3 tahun nak act lah. 35 tahun. Okey, sebentar lagi kita dengarkan drama Ramadan di Sinar episod ke-11 bahagian pertama. Tapi sebelum tu saya nak baca SMS lagi ni Kak Prima ya. Dari Anwar Rawang. Katanya Kak Prima, apa kata gantikan aja kru Sinar Pagi ni? Hey. Sebab diorang ni asyik cuti aja. Tak apa, bila kita cuti kita panggil Kak Prima. Boleh tak? Bos ada dengar kita tak? Ada. Bos mesti terus sign sila sign borang baru. Okay, bila cuti saja ya. Cuti je Kak Prima masuklah. Cuti aja sayalah. Ya, bas panjang, bas pendek semua ready. Dan dari Ali Pucung, apa pula? Nak tanya Kak Prima, dulu anda ada kendalikan belajar bahasa Tamil. Ada juga. Ada. Apakah dalam bahasa Tamil macam mana nak cakap? Betul ke dia cakap fikir dulu sebelum bercakap? Kalau tak silap, Yedeyum Sindichi Vesnu. Betul ke Kak Prima? Pesanum. Yedeyum Sindichi Pesanum. Yedeyum Pedichi Pesanum. Sindichi. Pesanum. Maksudnya? Mesti fikir dulu. Sebelum cakap. Pesanum. Kita pun kita kena belajar tu. Itulah. Lagi sekali. Yedeyum Sindichi Pesanum. Pesanum. Push parangnya. Baiklah, nantikan apa orang kata signature ataupun Kak Prima punya perkataan ayat yang dia biasa gunakan dulu masa udara. Jam 8 nanti sebentar lagi. Tengok ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu bahagian pertama episod ke-13 drama Ramadan di Sinar Rendang Tok Wan. Sinar Pagi. I follow.